Coba deh cek HP doi kalau ada seperti ini ya. Nah, berarti ada yang salah. Nah, ini bukan penyimpanan di galeri HP, teman-teman ya. Jadi di galeri HP itu tidak kelihatan ini foto ini ya atau video yang disimpan di dalam foto atau video yang ada di HP saya ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahuinya? Kalian bisa lihat video ini sampai selesai. Sebentar aja teman-teman, 1 menit aja ya. Oke. Nah, pertama di sini kalian tidak sadar ya bahwa ada kalkulator di sini teman-teman ya. Padahal di sini kalkulator sudah ada di HP bawaan ya, bawaan HP teman-teman ya. Nah, kalau ada 2 kalkulator ya. Nah, jadi kalian harap waspada ya teman-teman ya. Karena kalkulator satunya itu biasanya ya digunakan untuk ya menyimpan foto karena ada aplikasinya nih teman-teman nih ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dan tuh, kalian bisa lihat tuh. Langsung masuk ke foto atau penyimpanan pada aplikasi kalkulator ini tuh. Kalian bisa lihat ya. Nih, untuk menyimpan video tinggal ini tuh. Tinggal tambah saja, nanti kalian bisa menyimpan foto atau video dari galeri kalian. Dan di galeri tidak akan kelihatan foto atau video yang sudah kalian simpan di aplikasi. Oke?